Sahabat Kosayu 1, salam sehat. Ketika saya bertanya pada beberapa siswa, apakah 3x4 sama dengan 4x3? Ada yang menjawab sama dan ada yang menjawab tidak sama. Saya bertanya, kenapa? Kemudian yang menjawab sama mengatakan, hasilnya sama, 12 kan? Dan yang menjawab tidak sama mengatakan, artinya tidak sama, Bu. Kemudian saya bertanya lagi, jika kalian mendapatkan resep dokter, di sana tertera bahwa dalam sehari meminum obat 1x3 dan 3x1. Apakah sama? Serentak semua anak mengatakan, tidak sama, Bu. Nah, lalu saya nanyakan lagi, apa alasannya? Artinya tidak sama. Kalau 1x3 artinya bahwa 1 kali minum langsung 3 butir obat. Kalau 3x1 artinya 3 kali minum dan masing-masing 1 butir obat. Nah, masalahnya bukan hanya melihat hasil yang sama. Itulah konsep matematika yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya melihat hasil yang sama seperti 3x4 dan 4x3 yang menghasilkan 12. Tetapi matematika bukan sekedar hasil akhir. Yang penting adalah proses berpikirnya. Sehingga proses berpikir matematika itu dapat dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saran saya, dalam belajar matematika, jangan menitikberatkan pada hasil akhir saja, tetapi cobalah pelajari setiap tahapan proses berpikirnya agar matematika berguna bagi hidup kita. Belajar asik seturut minat dan talenta. Mari tangguh bahagia. Kalian pasti bisa. Sampai jumpa sahabat Kosayu. Seturut minat dan talenta.